أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah hari ini kita klik pada majlis ilmi kita pula di Masjid Ibadur Rahman. Setelah mana minggu lepas kita beralih tempat supaya nak ubah sikit suasana belajar majlis ilmi kita insyaAllah. Mari kita ikuti pengajian kita, pusingan yang kedua mengenai sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih bersama dengan siri yang keempat. Minggu ni kita tak keluar tazkirah baru, insya-Allah minggu depan untuk nak menghabiskan isi-isi yang masih berada lagi, tertinggal lagi pada siri yang keempat. Yang kita mau sambung di sini iaitu sebelum daripada kita nak sambung, kita mari rujuk sikit pengajaran daripada pengajian kita yang minggu yang telah lepas ni insya-Allah, iaitu kita dapat kesimpulannya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasul, nak memimpin umat manusia semuanya kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan ajarannya semuanya, sama ada ajaran tauhid, ajaran akidah, ajaran ibadat, juga ajaran akhlak. Kerana Islam wahyu Allah, bukan sakut paut saja dengan akidah. Itu tidak syak lagi di kalangan umat Islam sudah akui faham. Kebanyakan orang mengaji katanya hak mula-mula sekali kena belajar, kena mengaji, iaitu tauhid, mengaji akidah usul yang panggil bahasa kita, tepat teh kita. Dan yang keduanya kena belajar ibadat segala jenisnya, mulai pada sembahyang yang mana dia kena ditunaikan tiap-tiap hari. Dan sembahyang kita tidak syak lagi disuruh, diperdu, dimastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Insya-Allah kita semaya pesan itu berlaku umat Islam supaya kita masuk dalam kasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilih menjadi rasul dengan 5 ayat. Ayat dalam surah Al-Alaq. 5 ayat. Bapa boleh Tuhan tak turun semua Quran selalu 30 juzuk 114 surah
pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bawa semua ni kepada umat dia. Tiba-tiba Allah Taala turun 5 ayat saja. Ini kita kena faham tabiat peraturan yang Allah Subhanahu wa Taala yang dia jadi pada makhluk-makhluknya dengan cara pakai masa dan cara berasu-asu, bukan sekaligus, bukan jumlatan wahidah seperti mana orang-orang kafir minta supaya Allah turun Quran itu secara jumlah. Jumlah ni secara borong selalu, suti Quran turun sekaligus selalu, tapi Tuhan kanak turun secara tadarus. Allah Ta'ala kuasa, kuasa dia nak turun Quran sekaligus seperti mana Tuhan jadi langit fi sittati ayyam, dalam masa ni hari. Sebenarnya Tuhan kuasa nak jadi sekelip mata ya, maka jadi langit yang luas tinggi berlapis-lapis dengan Tuhan kata permanya kun fayakun. Kun fayakun pakai satu jadi berlaku lalu dah, maka Tuhan dengan hikmat dia jadi langit ni hari. Nah, jadi manusia pula mula-mula min nutfatin, lepas tu min alaqah, lepas tu min mudghah. Daripada air mani, daripada kepada darah, segumpal darah, daripada segumpal darah kepada segumpal daging, lepas tu bau tiuk ruh, cukup 4 bulan tiuk ruh buh nyawa, buh henjing dia nak wi hidup. Apa boleh Tuhan buat lagu tu, tak buat sekaligus jadi manusia lalu dah jadi orang muda, ada hidung, ada mata, ada kaki, ada kepala, ada rambut, ada janggut, ada misal lalu dah. Maka itu hikmat yang Tuhan nak ajarkan hamba-hamba dia supaya tiap-tiap perkara tu kena melalui cara tadarruj. Nah, rabu hak Tuhan nak wiyadi wak secara berasu-asu, bukan sekaligus. Super belaka manusia. Kita mula dari tu bet, tak boleh kecek, boleh kecek, boleh ngakak, boleh berlari, boleh berjalan, boleh berlari. Boleh mengaji. Lepas tu turun turun kubur. Itu panggil rabu hak Tuhan. Jadi 5 ayat pertama adalah mula-mula sekali. Mula-mula sekali. Dan kita mari soal pula, apa boleh Tuhan tak turun ayat mula-mula wismaya dulu? Tu atau akidah dulu. Mula dengan akidah dulu. Amin misalnya. Aminu ayuhan nas. Berimilah kamu hei manusia billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadarihi syarrihi wa khairihi. Apa tak tahu ayat tu dulu? Bi manusia berimeh nah jadi Islam dulu. Tu kau tu kita nak lagu tu lah. Ya di manusia semua ni jadi orang Islam beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, lepas tu bau semaya. Dan Allah Taala tak turun ayat suruh semaya dulu, suruh puasa dulu, suruh buat haji dulu. Ada. Mari dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kita kena faham. Nabi kita faham kata satu, Tuhan turun kerana Tuhan tahu. Tuhan tu wahyu dia kerana Tuhan tahu gapo yang dikehendaki arai kuam tongkan kong bau ka Allah Subhanahu wa taala gapo Tuhan nak. Tuhan nak nawi cahaya dulu. Wi hidayah dulu. Buka minda, buka otak fikir. Ilmu-ilmu ni panggil ya kena pakai akal. Nah, tu mai mikir. Batu ilmu zaman learning. Nah, dia kena ajar salah satu
dasar yang penting dalam pengajaran kepada budak-budak anak-anak kita sama ada di sekolah di mana, ajar dia berfikir, ajar dia berfikir wi ilmu supaya dia berfikir. Guru tak ada kena banyak buat perani dia wi satu kara, ajar sekara budak mikir dua kara tiga kara, panggil kerjasama dengan anak murid mengaji peseng, kerjasama dengan anak murid dia panggil nakrian pensun. Nah, jadi orang tengok kita nanti bimbing, nanti bawa, nanti anjur, nanti tunjuk ajar. Ajar juga tapi peseng nak wi budak tu cepat menguasai ilmu. Lepas tu wi budak baca. Klik baca lagi. Baca dumuh. Buat gambar dumuh. Nak buat gambar kena baca dulu, nak menulis. Itu cara. Maknanya Allah Ta'ala turun wahyu pertama adalah sakut paut dengan cara nak dapat ilmu. Bagaimana kepentingan ilmu dan cara nak dapat ilmu, itu kita kena faham. Lepas tu ya mari aqidah bismi rabbik allazi khalaq, tu aqidah. Baca dulu barulah kena aqidah. Ngaji aqidah kena ngaji, pasal nak pergi turuk turuk apa labuk tak leh, labuk dulu pergi lagu mana kita pun nak turuk pergi lagu tu tak leh. Boleh juga kalau orang dulu tu betul molek dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan wahyu dia. Tak apa, kita bukan menetir abuk, bukan menetir labuk dah. Kita tak suka seperti mana Tuhan royak dalam Quran katanya. Nah, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana asyaitanu yad'u ila 'adzabis sa'ir. Dalam surah Luqman. Nah, apabila diajak mereka itu kepada wahyu yang Tuhan turun, ma anzalallah. Wahyu kita ayat sama dah ada dua. Wahyu berupa Quran, matluun ya panggil. Hak dibaca. Dibaca dalam sembahyang, alhamdulillahirabbil alamin, qul huwallahu ahad, itu matluun dibaca. Ini ulama yang bagi wahyu ghairu matluun. Wahyu yang tidak dibaca, iaitu seperti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tak baca dalam sembahyang, tak ada kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniat. Tak ada baca tu. Bacanya Al-Quran. Wahyu dalam bentuk Quran matluun yang pandai dibaca. Jadi orang-orang bila dipanggil dia masa dulu ajak mari ikut sunnah Nabi, Quran dan sunnah Nabi, dia kata cukup dah. Qalu bahkan kami nak turut ma wajadna bagi hak kami temung dapati hak alaihi aba'ana apa-apa alai abauna bapak-bapak kita, datuk-datuk nenek moyang kita. Turuk adat-adat dulu, ajaran hak dulu. Tak apa kalau kena, tak apa tapi tak kena. Dalil tak kena tu saya kata awalau kan asyaitan yad'u ila azabis sa'in. Sesungguhnya Quran syaitan itulah yang mengajak dia kepada azab yang sangat membakar, sangat panah. Nah, jadi kita kena faham situ, kata wahyu diturun tujuannya supaya kita baca, ikut, ngaji, amal, dakwah. Dakwah kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Itu di antara yang kita nak ulas sikit. Nah, dulu maka hari ini insyaAllah penangguhan turunnya wahyu. Maksud penangguhan ni makna wahyu dia ditangguh sekejap masa. Wuti serta Tuhan tak turun wahyu, Malaikat Jibril tak mari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berlakunya putus wahyu ni sebanyak dua kali menurut sejarah.
Dan menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kali pertamanya yang dicerita oleh Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya ni kita baca makna dia hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Jabir dia dengar Nabi bersabda, kemudian terputus daripada aku wahyu satu ketika. Lalu ketika aku sedang berjalan-jalan, tiba-tiba kedengaran oleh aku satu suara dari langit. Lalu aku angkatkan pandanganku, mataku ke pihak langit. Ketika itu aku melihat malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira dulu, duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Lalu aku terperanjat kerana takut kepadanya, sehingga aku rebah ke bumi. Dan aku bangun dan terus pulang kepada keluarga aku. Aku berkata kepada Khadijah, selimuti aku. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya ayyuhal mudaththir, sapa kepada fahjur. Ni cerita yang Nabi sendiri wayak, katanya selepas daripada turun 5 ayat daripada surah Al-Alaq atau surah Iqra, wuti sama taro. Nah, apa boleh wuti? Tengah-tengah Nabi duk rindu, duk suka. Dan Nabi selepas daripada ketakutan kali pertama, Nabi terima Iqra ni, takut Nabi ketar. Nah, tu dalil kata ya ketar takutnya, iaitu bayar kelik kepada keluarga dia, isteri dia Khadijah, iaitu selimu aku selimu, zammiluni dassiruni selimu aku. Takut tu mana takut di hati, tapi ia mari kepada tubuh dia sampai ketar dia tu. Masa sejuk, ketar. Itu Nabi takut. Apa Nabi takut? Tuhan nak pilih jadi Nabi dah. Apa boleh menakut itu lalunya? Bukan rimah, bukan gajah, bukan singa nak mari kekah Nabi. Tidak. Karena Nabi ni, dia seorang yang Tuhan bersih diri dia, dia rasa satu tanggungjawab besar dia. Malaikat Jibril dia tak biasa tengok. Nah, lagu mana Malaikat Jibril besar mana, kenal pun tak lagi Malaikat Jibril. Lepas ada Nabi ketar, dia suruh baca tu, dia tubai lagi. Dia kata, engkau hei Muhammad Rasulullah, ana Jibril. Dia kata, aku Jibril ni. Takut Nabi tak kenal. Pas bukan halo rupa dia. Malaikat Jibril ni satu malaikat yang sangat dimuliai oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita nak kata pemimpin bagi segala malaikat. Tanazzalul malaikatu waruh. Malaikat itu kada turun oleh semua malaikat-malaikat dan juga ruh. Siapa dia ruh ni? Bukan ruh nyawa. Ruh sini bukan makna winyan, bukan. Ruh sini makna ulama tafsir kata malaikat Jibril itulah. Padahal cukup dah Tuhan nak kata tanazzalul malaika, turunlah oleh semua malaikat, maksud dah Jibril. Tapi Tuhan mari khusus pula waruh malaikat Jibril, tanda kata dia mulia, lebih mulia daripada malaikat-malaikat lain. Maka Nabi dia temu dengan Jibril. Nah, tu suruh dakak dia pula, sehingga wasa sesak dada dia, nak nyawa tak sedap. Itu di antara perasaan Nabi. Nabi terkenal dengan berani, tapi oleh kerana dia wasa kata ini suatu beban kan, dia pikul atas bau dia, tak kepala dia, tak belakang dia, nak jadi pemimpin semua umat. Dan dia kena sapa, bukan sapa melalui radio, bukan sapa melalui TV dah. Sapa ni kena pergi cari manusia, kena pergi kecek dengan orang,
Nah, kena duk menghadapi berbagai-bagai halangi panggil. Kecemasan perkara-perkara menyakiti daripada orang-orang yang dia tak faham akan wahyu Allah Subhanahu wa taala, tak faham Islam, tak faham hakikat sebenar agama yang sebenar yang disapa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan Nabi rasa beratnya. Kita duk manusia nah, biasa apa kita ni pemanusia tamada-tamada ni dia nak cari tamning. Ada tamning mana hak napa ada muslihat banyak penting pakak duk rebut. Rebut semak, rebut nak siapa panggil berlaku bunuh-bunuh nah. Kerana nak rebut kuasa, nak rebut tamning jawatan yang tinggi. Mujur Tuhan tak jadi tamning Nabi ni boleh semak. Kalau Tuhan buka semak, Allah nah, mari kereta kebal, mari dengan rabat, mari dengan bedih tu bedih ni and wubuk. Kerana tamning ni adalah tamning yang mulia, orang jadi Nabi mulia nah, Tuhan jaga, Tuhan widuk di tempat yang tinggi di akhirat nanti. Batu kita kena minta doa sama ihdinas siratal mustaqim allazi an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin minan nabiyyin. Allahumma adkhilnal jannah ma'an nabiyyin, ya Allah nih, masuklah kami dalam syurga bersama-sama dengan nabi, kerana kita nak darjat dia panggil radab sungsung dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Batu itulah nabi wasa berat. Jadi bila putuh petrah wahyu panggil. Putuh batu tangguh semasa. Nabi mai wasa berat pula hati dia. Wasa susah. Apa tu hai tak sir dah ke dia ni? Gapo berlaku ni pelak ni? Patutnya dia ulai lagi bukit, dia ulai lagi gua dia tu. Tempat yang jumpa dengan malaikat Jibril dulu. Tu tunggu mana malaikat Jibril tak hari ni? Malaikat pernah datang kepada aku dulu di gua Hira yang turunkan akan apa ni? Akan wahyu dulu hak pertama tak ada mari buat apa. Ya tu. Pasal sekabu. Sehingga ada satu riwayat yang tak boleh kita terima lah, riwayat yang dhaif dan riwayat yang mungkar panggil dalam kitab Bukhari juga. Buah Bukhari riwayat apa? Ada satu riwayat sambung daripada tu. Riwayat hak sambung ke apa? Daripada Zuhri. Zuhri ni orang tabi'in, bukan sahabat, jadi putus hubungnya dengan Nabi lah celah-celah tu. Dia kata bila putus turunnya wahyu, Nabi dia duka cita yang bersangat syadidan, bersangat duka cita sungguh. Tu supa-supa kata nak gila Nabi tu. Tu lalu Nabi dia ulai, kena dah ulai lagi bukit, kena dah ayat-ayat tu ulai lagi kelet rumah. Ya fatrah wahyu ni ya berlaku kali pertama ni, setengah ulama dia kata, setengah riwayat dia kata siapa 3 tahun daripada Iqra nak temung wahyu lain pula yang kedua ni 3 tahun lamanya. Jauh jarak dia. Ada setengah kata 2 tahun setengah, ada setengah kata 2 tahun. Tapi asah lebih sahihnya iaitu 40 hari setengah kata. 40 hari mengikut ahli sejarah dia kata 40 hari ya. Qadar tu ya. Bukan siapa tahun-tahun dah. Sebulan lebih-lebih. Itu hak kali pertama ni. Hak lepas dah Iqra ni. Jadi bila begitu Nabi duk ulai lagi. Ulai tak mari. Malaikat Jibril tak mari, apa tak mari. Tu. Hak riwayat kata hak kita nak terima tak leh yang dimuat dalam Sahih Bukhari ni. Nabi naik muncak bukit tu. Naik tinggi ni. Lepas tu nak tujung, nak jatuhkan diri dia supaya turun bawah, nak binasakan diri dia lah.
atau dengan perkataan lain makna Nabi nak bunuh diri kerana sedih, bersangat tersedih di atas putuhnya wahyu. Bawa nak bunuh, nak tuju, malaikat Jibril kata, "Ya Muhammad, innaka Rasulullah." "Hei Muhammad, engkau ni Rasulullah." Tu. Nabi pun wuti. Wuti, kelik pula. Kelik gi hulai pula, putus pula. Tak mari, malaikat Jibril tak mari. Tiga kali semua berlaku seperti itu. Nabi usaha nak menjatuhkan diri pada puncak bukit kepada bawah tanah. Jadi riwayat ni riwayat yang putus panggil. Soalah tu Bukhari yang muak juga dalam sahih dia ni, tujuan nak wi muqaranah, nak wi banding hak riwayat. Hak riwayat tak ada ni, hak riwayat sendiri. Riwayat sendiri panggil sanad yang berhubung lah. Nah, yang mana hadis sahih ni syarat dia sanad kena berhubung. Daripada Nabi, sahabat kepada Nabi, lepas tu pula tabi'in pada sahabat berhubung semua. Hak ni Zuhri ni ya orang perekat tabi'in, bukan sahabat, ada dia putus situ. Bawa putus tu panggil hadis mursal, panggil hadis mengkotek, hadis terputus. Jadi ulama yang hukum atas hadis ni tak boleh terima, daif. Mereka imej sebab ini dengan beberapa syarat yang ketat panggil. Bukan mudah. Jadi kerana tak boleh terimanya, satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lain ni sifat satu keistimewaan dia lah. Tu. Suatu sifat pisit bagi semua nabi, termasuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sifat usmah panggil. Usmah, ma'sum, ma'sum, dijaga daripada nah perbuatan-perbuatan yang membawa kepada dosa besar. Dosa kecil pun tak ada. Nah, apatah lagi dosa besar. Bunuh diri tidak syok lagi. Satu dosa yang besar. Sama ada bunuh diri sendiri atau bunuh orang lain. Yang kita telah pelajar dah, iaitu wala taqtulunan nafsallati haramallah illa bilhaq. Itu tak boleh bunuh diri. Itu belawai. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala dia pilih nabi dah nak jadi nabi. Kalaulah nabi dia usaha nak bunuh diri, maka itu tak sesuai dengan nabi yang nak jadi tauladan kepada orang lain, nak jadi contoh pada orang lain. Kalau nabi dia bunuh diri, maka umat dia pakat nak bunuh diri belakalah. Tu bila panggil perah sikit, tak berjaya di segi mengaji. Banyak orang tak berjaya segi mengaji, bunuh diri, tujuh retaknya, gantung tekaknya, macam-macam. Apa tu lagi orang yang panggil bengkrak di segi perniagaan, lekat hutang orang banyak, dia nak lepas hutang, bunuh diri, pelepas diri dia dengan bunuh diri. Kalau itu pakat, tu pakat ambil keruah pada nabi, membunuh diri. Na'udzubillah min zalik. Itu tak boleh belawai panggil. Itu nak ayat setengah daripada katanya tak boleh jadi kata nabi itu nak tujung pucuk bukit untuk nak membinasakan diri dia kerana berlambat atau putuhnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh jadi. Lepas tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tu lepas dah tu dia klik pada rumah dia, ila ahli pada rumah dia, dia kata zammiluna zammiluni, suslimu pula ni, suslimu pula. Tu kerana nabi takut Tuhan tak kenal. Allah, masya-Allah, orang hati bersih ni ya takut Tuhan tak kenal, dia silap dengan Tuhan sikit, kuasa apa kata Allah Tuhan marah. Tu. Kita nak cari hak Tuhan marah. Buat gapo-gapo nak we kena dengan kemarahan Tuhan. Nabi dak ya cari kasihan Allah, mahabbatillah kepada dia. So kasih kuik Tuhan kene. Kita nak we Tuhan beci, na'udzubillah min zalik. Tu. Jadi patu turun, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Banyak tu ayat. Tu. Ayat ni comel. Tu. Jadi
ayat ni kalau surah Mudassir kita mai banding dengan surah Muzammil. Ya sama-sama selimut belaka tu, Muzammil pun makna selimut, makna tu lah lebih kurang. Mudassir pun makna selimut. Mula dengan kum belaka. Ya yuhal Muzammil kumil laila illa qalilan. Kum. Kum makna bangun. Bangun ni maknanya jangan duk tidur. Jangan duk nyata. Jangan duk diye. Jangan duk selimut. Nah, jangan malah. Jangan lambat. Jangan lembat. Ha tu. Kum makna satu syiar bagi kecergasan panggil. Ha tu, wong wai panggil cergah. Bangun. Ha tu. Orang dia tidur kita kata bangun, bangun. Maknanya tak sewi panggil malah, lambat, dekat dengan kain selimut, dekat di lembek misalnya. Ha tu. Lepas tu Muzammil ni suruh ibadat. Ha tu. Bangun dengan cergasnya. Tunai ibadat di waktu malam. Ha tu. Jadi belawai dengan tabiat manusia. Manusia ni malai, masa tidur, mengatuk, malah nak bangun tu, mengatuk. Doa Tuhan suruh kum, kumil laila illa qalil. Semayalah malai semuanya kecuali sikit saja. Semaya wi banyak. Ha, tak kuasa setengah, tak kuasa sikit, tak apa wi bangun. Masya-Allah. Lepas tu, ya ayyuhal mudaththir, kum fa anzir. Ha, ni suruh bangun juga. Tapi bangun ni bangun dakwah. Ah, masya Allah. Jadi ada hubungan antara perintah supaya bangun melaksanakan ibadat semayang malam dengan suruh bangun supaya memberi inzar. Wi inzar. Inzar ni wi khobam nakuk, wi awas, awasan, wi jaga-jaga, taktian, ramat rawang. Itu hubungi gapur segi mana kita dapat pengajaran. Katanya setiap orang nak dakwah tu kena ada bekalan dia, bekalan pendakwah. Ha, tu. Bekalan pendakwah ni bekalan dengan ibadat yang kuat, kuatul ibadah, kuatul dakwah. Dua-dua tu capur antara kuatnya ibadat dan kuatnya dakwah. Masya-Allah. Kalau orang dakwah biasa malah semaya Jumaat tidak ratik. Eh, tak ada kesel tu, tak ada kesel. Nah, maikut pun panggil. Tak tubik buah. Karena orang dakwah ni kena di bab yang jadi contoh qudwah hasanah, uswatun hasanah kepada orang yang dia dakwah, orang nak tengok, orang nak fati, bukan nak biar orang tengok dak. Mana kewajipan kita panggil nanti orang yang jadi dakwah ni kena we ada contoh yang baik. Begitu juga bukan mesti kata orang dakwah saja, orang Islam, orang Islam ni ya kena we ada contoh kepada yang lain. Dakwah dah tu contoh tu. Ha tu. Dakwah yang paling terbaik sekali iaitu dakwah melalui qudwah hasanah, uswatun hasanah. Ha, sebab tu Tuhan sebut banyak peribadi-peribadi dakwah, di antaranya Nabi Ibrahim. Nah, ha, tu. Qad kana lakum fi Ibrahim wa bi Ibrahim wa man ma'ahu uswatun hasanah. Nah, ha. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Memang dakwah Nabi Ibrahim pun jadi contoh, Nabi Muhammad pun jadi contoh. Nah, insyaallah itulah lebih kurang hari ini, kerana masa tidak mengizinkan kita nak sekadar hari ini nak jaga masa sikit. Insyaallah taala, nah, ngaji sejarah ni dia 10 ayat bagi dah, ya sedap bang, nah, tapi bagi sejarah, bagi hak sahih, bagi hak molek. Insyaallah mudah-mudahan sejarah kita ni dapat diterima. Pengajian kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.